gunakan pisau di Cilangkap, Jakarta Timur terekam CCTV. Kedua pelaku gunakan sepeda motor dan menghampiri korban yang tengah ronda malam. Dalam rekaman CCTV Minggu pukul 1 dini hari ini terlihat jelas dua pengendara sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan berhenti di pos ronda dan bergaya sok jagoan. Pria yang berada di boncengan turun dan menodong korban gunakan pisau, lalu merampas telepon genggam milik korban. Kedua korban yang merasa terancam pun lari. Pelaku diduga sering beroperasi di wilayah Cilangkap, Jakarta Timur. Korban terakhir adalah seorang pedagang di Jalan Raya Cilangkap yang harus rela uang dagangannya digasak pelaku. Kasus tersebut kini tengah dalam penyelidikan Polres Jakarta Timur. Ya sebaiknya harus cepat-cepat ditangani oleh aparat kepolisian atau gimana gitu. Sering ya jadinya? Sering Pak. Yang jelas dua orang itu. Iya, saya juga pernah dipalak di depan terminal Kampung Rambutan. Kejadiannya udah 3 bulan yang lalu. Modusnya pura-pura motornya dijatuhin depan mobil saya.